Halo teman-teman para pemancing dimanapun berada, selamat datang di channel YouTube Bengkulu Fishing. Hari ini kita akan memancing ikan belut di sawah lagi ya teman-teman. Untuk hari ini kita menggunakan umpan cacing lagi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan hidupkan loncengnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan sarannya untuk channel YouTube Bengkulu Fishing ya teman-teman. Baiklah, untuk lubang pertama langsung saja kita hajar mainkan umpan cacingnya ya teman-teman. Walau sudah berusaha saya memainkan umpan cacingnya, akan tetapi kita belum mendapatkan sambarannya teman-teman. Di lubang kedua di sini belutnya sudah keluar dari persembunyian yang jahanamnya ya teman-teman. Tidak terlalu lama umpan kita main-mainkan teman-teman, langsung disambar sama belutnya teman-teman. Mantap kali teman-teman, jos ganjos teman-teman, tarikannya sangat kuat dan nikmat teman-teman. Di lubang ketiga di sini tanpa menunggu lama-lama umpan kita disambar lagi ya teman-teman. Wah mantap kali teman-teman, jos ganjos teman-teman, tarikannya mantap dan sangat nikmat teman-teman. Di sini terjadi sedikit perlawanan dari belutnya teman-teman, akan tetapi di sini bisa saya atasi teman-teman untuk mengeluarkan belutnya dari persembunyiannya teman-teman. Wah mantap kali teman-teman, di sini tarikannya sangat luar biasa teman-teman. Mantap kali, langsung saja saya gercep untuk menangkap belutnya teman-teman. Untuk ukurannya sedang ya teman-teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya teman-teman. Di lubang keempat tanpa menunggu lama-lama pancing kita kembali disambar lagi ya teman-teman. Jos ganjos teman-teman, mantap kali teman-teman. Tarikannya di sini cukup memacu adrenalin ya teman-teman, cukup membuat jantung saya berdebar-debar teman-teman. Mantap kali teman-teman, di sini kalau teman-teman merasakan tarikan belutnya pasti jiwa-jiwa pemancing belut teman-teman meronta-ronta ya teman-teman. Di lubang kelima pancing belut kita langsung disambar lagi ya teman-teman. Tanpa menunggu lama-lama pancing kita kembali disambar sama belutnya teman-teman. Mantap kali teman-teman, jos ganjos teman-teman. Di sini tarikan belutnya lumayan kuat ya teman-teman, cukup membuat jantung saya berdebar-debar teman-teman. Untuk ukurannya sedang ya teman-teman. Di lubang keenam sudah berusaha kita main-mainkan umpan cacingnya teman-teman, akan tetapi belum mendapatkan sambaran teman-teman. Kemungkinan di lubang ini belutnya tidak tertarik sama umpan cacing yang kita main-mainkan ya teman-teman. Di sini saya sudah cukup lama memainkan umpan cacingnya teman-teman, akan tetapi belum juga kunjung mendapatkan sambaran dari belutnya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke lubang ketujuh ya teman-teman. Di sini kembali saya main-mainkan umpan cacingnya teman-teman, akan tetapi sudah cukup lama saya memain-mainkan umpan cacingnya, belum juga kunjung mendapatkan sambaran dari belutnya teman-teman. Kemungkinan di sini tidak ada belutnya teman-teman. Langsung saja saya melanjutkan ke lubang yang ke-8 ya teman-teman. Di sini sepertinya ada belutnya teman-teman, dikarenakan untuk lubangnya berukuran besar dan cukup bagus teman-teman. Kalau ada belutnya pasti berukuran babon ya teman-teman. Di sini langsung saya main-mainkan umpan cacingnya teman-teman agar bisa menarik perhatian dari belut yang berada di dalam lubang ini teman-teman. Akan tetapi sudah cukup lama saya memain-mainkan umpan cacingnya, belum juga kunjung mendapatkan sambarannya teman-teman. Kemungkinan untuk memancing belut ini membutuhkan banyak sekali kesabarannya teman-teman dalam menanti sambaran dari belutnya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video kita pada hari ini ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman tinggalkan jejak di channel YouTube Bengkulu Fishing ya teman-teman, dan terus dukung channel YouTube Bengkulu Fishing ini agar bisa menjadi lebih besar lagi dan saya lebih semangat lagi dalam mencari konten untuk menghibur teman-teman di rumah ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa terus dukung channel YouTube Bengkulu Fishing agar channel YouTube kita bersama ini terus berkembang dan terus maju ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu berikan masukan di kolom komentar agar channel YouTube ini bisa terus berkembang dan bisa terus baik untuk kedepannya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman tetap semangat, tetap berusaha, tetap berjuang, jangan menyerah, jangan mengeluh, tetap menjadi kebanggaan orang tua, dikarenakan orang tua teman-teman pasti bangga melihat teman-teman sukses ke depannya teman-teman, dikarenakan tidak ada usaha tanpa hasil ya teman-teman. Tetap berusaha agar mendapatkan hasil ya teman-teman.